keinginan Pemkot Surabaya untuk mewujudkan transportasi tram tampaknya akan segera direalisasikan. Sebanyak 4 persil lahan milik warga yang telah dibeli oleh Pemkot Surabaya di Jalan Simpang Dukuh dirobohkan Jumat 9 Juni 2017. 3 alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya itu. Pembongkaran rumah ini merupakan bagian dari perencanaan pelebaran di Jalan Simpang Dukuh sebagai konsekuensi proyek tram yang akan melintas di Jalan Tunjungan. Ada pelebaran trotoar ya atau pedestrian, kemudian juga satu lajur lagi untuk tram, sehingga sisa praktis setelah dipotong tram dan jalur bike line atau jalur sepeda itu tinggal 2 lajur gitu kan, sehingga yang tadinya 4 lajur jadi 2 lajur. Konsekuensinya arus yang dari ke arah Pemblongan yang 2 lajur itu kita arahkan yang ke arah Suryo atau ya sudah, so kita arahkan ke Kenengkali dan lanjut ke Semanggi, sehingga sekarang ini proses pembangunan fisik ya dari dinas bina marga luasan lahan untuk fisik. Mungkin tahun depan kita akan traffic light di 2 titik di Kenengkali Kudaan maupun Kenengkali. Ya, ini gunanya untuk pengalian jalur di Tunjungan ya. Dari Tunjungan kan dulunya semula 4. Terus kita potong satu jalur untuk separuh-separuh pedestrian. Nah, tinggal 3. 3 itu 2 jalur untuk tram, 1 jalur nanti untuk yang mengarah ke barat. Jadi yang mengarah ke barat, nah ini yang mengarah ke arah sana. Nah ini masih dikaji oleh Dishub apa 2 arah atau apa 1 arah. Nah ini tujuannya itu. Nah saya berharap tram jalan nanti ini sudah jadi, jalan ini sudah jadi. Jalan ini sudah jadi karena itu jadi tidak ada lagi keluhan soal penyempitan jalan. Iya, ini sebenarnya sudah kita konsinyasi. Cuman saya akan minta Polres karena dari Polres kesanggupannya kapan. Nah, kemudian karena uang sudah di pengadilan. Uang sudah di pengadilan. Memang ada masalah warga, saya minta menyelesaikan dulu karena itu sertifikatnya atas nama orang lain bukan atas nama warga itu. Tapi saya minta warga menyelesaikan dulu dengan tapi uang itu sudah itu. Sudah ada di pengadilan. Jadi tidak ganggu proses tidak ganggu proses itu karena sudah kita titipkan di pengadilan. Jadi berapa? Jalannya Bu berapa? 4 line. 4 line. Jalannya berapa? Aduh lupa aku. Lebih 6 miliaran lah ya. 6 ya. Tapi itu di luar pembebasan tanah. Pembebasan tanahnya. Pembatasannya di mana? Semua. Hanya itu ada penyempitan di hutan simpang. Saya coba minta Bu Erna pendekatan, mungkin kita bisa bebaskan kecil aja, enggak terlalu luas. Arahnya 2 arah. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.